nuansa saling maaf memaafkan tanpa menyimpan dendam dan mengundang permusuhan, sehingga terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi tahun 2022 dicanangkan tahun toleransi beragama, sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya dan untuk menyampaikan pendapat serta menghargai. Siap dieksekusi. Nah, ini mantan rumput dimakan oleh sapi, jadinya ya ini mantan ini. Bagaimana kondusif ya, beginilah namanya jamaah, kerukunan, kekompakan. Alhamdulillah. Ya, yang penting hati kita niat, enggak neko-neko. Tahun ini kurban berapa ekor? Alhamdulillah meningkat, dulu jadi 4, 5, 6, sekarang udah 7. Kambingnya? Kambing biasanya cuma 1, 2, sekarang udah 3. Alhamdulillah. Jamaah tambah sugih-sugih ya. Alhamdulillah. Ya, dan kaya, yang penting enggak usah perlu kaya, yang penting cukup aja. Mantap. Niatnya harus sudah semua. Pengen wayuh cukup. Pengen haji cukup. Malah kasihan kambing aja sebagian. Kambing. Tonggo sebelah kuwi salat ite ning endi? Bingung to ora arti nggone? Ayo. Ora reti arep salat ning endi, salat ning kono ya ora tahu ketok ning masjid kono. Ning masjid sebelah kulon ya ora tahu. Ojo banter-banter. Nganu paling kok terakhir ngomong alah. Iku lho hanya sholat sunah. Ngono kok terakhir. Terakhir ngono kuwi. Sholat itu sholat sunah, ora sholat rapopo. Kok terakhir ngono kuwi. Sapal. Dalile kuwi. Iya. Ora sholat. Sholat kan nganu. Bingung kan? Mbah ngentan mbah ngulon. Terus kira-kira ya melok kurban apa ora ngono. Kurban itu bagi yang mampu. Oh, iki yo. Oh, berarti nganu, apa jenenge patungan kurban kuwi gak oleh. Bagi yang mampu. Jajan, kok saya nganu to membagongkan to. Wah, nikmatnya jadi jamaah, masyaallah. Makan menunya nih. Sate. Terus iki apa iki? Sop. Iki rendang bukan kalau rendang. Ya pokoknya itulah. Nikmatnya jadi jamaah loh. Masya Allah.